Hello, assalamualaikum semua. Bertemu kembali di Rosni Bahari Channel. Hari ini resipi kita adalah Swiss Tart Chocolate Cookies, ya. Ataupun biskut Swiss Tart Chocolate, ya. Sangat gebu dan rangup, ya. Okey, so mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, bahan-bahannya adalah tepung gandum, tepung jagung, chocolate rice, ya, butter, gula icing dan juga vanila. Itu saja, ya. Okey, yang ini untuk kita letak di atas biskut dan lepas kita bentuk nanti, ya. Coklat. Milk coklat yang kita dah potong-potong dengan badam ni, yang kita dah sangai. Okey, cara dia, butter dengan gula icing ni gaul rata, ya. Gula icing pastikan ditapis dulu, ya. Gaul hingga serata, ya. Okey, bila dah serata begini, ya, masukkan vanila. Gaul lagi. Kemudian ayak tepung jagung, ayak tepung gandum, ayak bersama, ya. Okey, dah ayak semua, gaul sebati. Kemudian bolehlah campur coklat rais, ya. Gaul sebati. Okey, sekarang kita menggunakan tangan, ya. Gaul semua sampai rata. Okey, kita akan dapat adunan seperti ini. Dia memang lembut, ya, sebab kita nak kena nozzlekan dengan piping plastik, ya. Piping bag, ya. Okey, sekarang dah bolehlah kita piping. Okey, kita dah masukkan begini, ya. Okey, dah siap dibentuk. Kemudian kita letaklah sikit coklat, ya, di atas tadi. Okey, dan sedikit kacang almond. Buat ini selesai. Okey, dah siap. Dah ready untuk masuk oven, ya. Suhu oven adalah 160, lebih kurang 25 minit. Okey, dah masak, ya. Dah masak. Okay. So Swiss Tart coklat kita berisi gebu, dah siap, dah siap masak dan boleh hidang. Dan gebu, dia punya adunan ni kita buat memang gebu, sedap dan rangup. Okay. So, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen, subscribe and share.
Okay, bye.